Welcome back with me and ya kita lagi main basket sekarang. Basketnya imajinasi kayak pacar gue imajinasi. Yeah, boy. Enggak lah bercanda. Jadi ini kita lagi lapangan basket gede banget di Cirebon. Dan gue mau bukan mau bahas basket tapi gue mau bahas si Eternal GTI gitu guys. Oke, okay, akhirnya udah kepegang lagi dan udah finishing touch buat eksteriornya, tinggal interior dikit lagi. Audio sama mesin tinggal bersih udah beres. Jadi aduh, kok gue gitu aja capek ya, Kak? Aduh. Oke. Okay. Tanya dari depan dulu. Ini udah dibikin 2 tahun semua kan, as you know. Terus nih listnya nih kemarin nyari-nyari akhirnya nemu yang ukurannya pas. Jadi ini 1,2 cm buat kalian yang pakai Eternal GTI. Ini beli variasian, beli per meter. Yang 1,2 cm itu pas banget nih, mantep. Oke, okay, terus udah dipasangin dan kita udah pasang delete fog lamp-nya. Tapi setelah di-delete, ditambahin lagi fog lamp. Ini nih, jadi ini pakai Hela 2 biji yang ukuran 5,5 inci. Dia ada covernya dan ini udah nyala ya. Nih gue nyalain dulu. Nah, jadi dia nyala, tapi kelihatan nih, harus begini. Nah, nyala. Gue mager buka tutup ya soalnya guys. Jadi udah nyala. Udah nyala dia. Ini gue pasangin si switch-nya tuh ke fog lamp standar. Jadi rapi banget di dalamnya ya. Jadi nggak usah nambah-nambah switch lagi. Gitu. Terus plat nomor kenapa belum dipasang? Karena ini plat nomornya ukurannya nih ukuran Jepang nih, depan belakang. Jadi nanti gue paling tadinya kan pakai plat gitu jelek dan gue mau custom dulu plat nomornya ukuran plat nomor Jepang tapi nomornya tetap nomor aslinya gitu ya. Oke, terus di body kit udah dirapiin semua, relay tetap pakai yang GTI, tinggal dipolis lagi nanti semua. Terus side body molding juga nih, list-list chrome-nya udah baru semua nih, beli lagi yang kayak tadi. Terus udah dibikin 2 tone juga dan ini semua udah dirapiin lagi garis-garisnya. Sumpah gue masih ngap. Aduh, nyesel gue. Oke, terus ini menurut kalian gimana? Atap kan masih kosong nih, tambahin roof rack atau enggak? Iya. Rally banget, ini kan gaya rally ya. Nanti kita bahas kaki-kaki. Jadi gimana nih menurut kalian kalau pasang roof rack? Kayaknya lebih lucu gitu ya. Roof rack, terus atasnya tapi gue masih bingung nih, keranjang atau apa nih gitu. Gue sih pengennya keranjang terus kayak bawa-bawa jirigen, bawa-bawa ban serep gitu di atas, lucu kali ya. Gitu. Terus belakang lampu udah dipoles, terus ini list kita nggak dapet, emang pas beli mobilnya jadi nggak dapet list yang gininya, sedangkan yang list ininya chrome-nya udah tidak bisa diselamatkan. Jadi ini gue pakai kayak gini juga di sini buat sementara. Nah, kalian komen nih mendingan diitemin apa, karena ini bentuknya beda, gedenya beda, mendingan di biarin chrome-nya kayak gini gitu, jadi ada kayak lips. Kok ada bunyi ya? Bunyi dari luar, gue pikir lampunya masih nyala. Oke, jadi ini gue pengennya sih dibikin kayak beda gitu ya. Jadi ini emang beda beda kesatuan. Paling ini kita cat hijau. Ini biarin chrome atau gimana ya? Yang pasti ini harus ada chrome sih bagus gitu. Gue pengennya sih ini juga chrome. Cuman ya sayangnya ini nggak dapet gitu. Jadi ya kurang lah. Soalnya kalau kayak gini kesan vintage-nya tuh dapet banget deh. Jadi keren banget gitu guys. Oke, terus di sini juga list chrome-nya udah dipasangin. Yang tadi gue bilang beli di variasian yang ukuran 1,2 cm itu pas banget di lubangnya gitu, jadi perfect match alias sempurna, dan kalau mereka nikah mereka cocok saling mengisi gitu ya. Oke, terus knalpot ini juga masih kemarin pakai NDK exhaust, suaranya keren banget. Terus ke kaki-kaki nih. Oke, jadi kaki-kaki gue recap, ini bannya pakai Astrera R
A162. RA-nya itu mungkin maksudnya rally ya. Soalnya di sini juga ada tulisan Rallyus. Kalau di aspal kurang enak buatnya. Terus peleknya pakai Bridgestone Beat. Ukuran ring 15 dan perfect match lah. Ini untuk udah lengkap ya. Jadi bagus banget. Dan ini nih settingan fitment ya, alias kaki-kakinya nih tingginya. Menurut kalian bagus kayak gini nih? Dua jari longgar, tiga jari lah ya. Apa kayak gini? Sejari gitu. Gua pengen sih gue tinggiin ya. Karena ngelihat ceper tuh kayak bannya kurang cocok gitu. Yang belakang bagus banget dan kasih adaptor kali ya menurut gue ya. 2 cm nanti keren banget. Jadi tinggal ini kasih adaptor bagus sama ditinggiin paling. Kalau enggak ya diceperin belakangnya jadi rata gitu. Oke. Terus ini yang belum dapat nih. Antena belum dapat, gue pengennya radio nyala cetak gitu. Itu lucu banget sih mobil tahun-tahun segini antenanya tuh wih, naik gitu ya. Jadi kalian misalnya gantung apa gitu ya. Gantungannya naik gitu. Set lucu banget. Oke. Okay. So, jadi ini tujuan kita recap semua ini karena setuju enggak nih guys kalian, kita bikin vlog atau konten tentang mau camping. What? Jadi ini tahun baruan gini kita mau camping. Tadi mau pakai Delica, cuman Delica karena udah terlalu sering. Jadi Alvin berpikiran buat bawa nih mobil camping. Jadi mau disiapin semua nih, mungkin roof rack-nya dipasang, bagasi dibenerin segala macem. Jadi ini mobil mau disempurnain banget. Dan menurut kalian, buat dibawa camping, apa aja nih yang kurang di mobil ini? Komennya di bawah. Tapi menurut gue sih, buat dipakai jalan udah aman ya. Paling depannya dinaikin dikit, terus mesinnya nanti kita cek lagi terakhir. Dan overall udah kepasang semua. Dan ini kayak dashboard nih harus dilengkapin ya. Kisi-kisi AC kalau kalian yang punya jual boleh nih, kisi-kisi AC-nya udah rusak semua. Terus setir udah ori, lampu plafon udah ori, jok ini udah kita sweat sampingnya kulit karena nggak dapet jok orinya, jadi sekalian aja custom. Head unit juga kita kebetulan Bapak Alvin banyak gitu head unit Mitsubishi lama, jadi ini kepasang dengan aman dan sempurna. Head unit Mitsubishi lama, jadi tinggal kita setting dan kita pasang audio aja dan pasang bluetooth gitu ya, karena ya nggak mungkin dengerin kaset doang lu mau denger lagu apa gitu. Jadi tinggal pasang bluetooth di head unit lamanya nih. Nah aduh, ini masih ada masking lagi. Oke, bersih, sip. Jadi menurut kalian gimana nih gayanya si Eterna? Kita lihat dari depan udah ada fog lamp Hella ditemenin ban rally, pelek buat rally juga. Bridgestone ini super duper freaking light alias enteng banget. Terus aduh, settingannya gue masih bingung nih tingginya segimana gitu. Gue sih suka depan ya karena rapet, jadi miti rally fitment. Tapi yang belakang bagus sempurna, cuman mungkin kita butuh adaptor doang gitu ya. Nah menurut kalian gimana, dan cocok nggak dan setuju nggak kita pakai ini mobil buat camping guys? Mantap ya, asik ya camping di gunung gitu ya. Nanti Kak Gita masak, gue makan, jadi papa masak, mama masak, papa kerja gitu. Jadi gitu guys. Jadi dan buat warna ini bukan kayak Nuvo ya, bukan British Racing Green, ini warna aslinya si Eterna, hijaunya gitu, Brilliant Green atau apa ya namanya. Dia jadi bedanya nih, kalau ini dia ada birunya, kalau yang Nuvo, Vino, yang British tuh nggak ada biru, kalau ini pure hijau, apa itu pure hijau, kalau ini masih semu biru gitu. Jadi kalau ngeliat dikit-dikit nih, ini ada birunya gitu. Padahal ini hijau. Jadi beda ya, ini warna spesial buat si Eterna. Dan gue pernah lihat, ini malah merah guys garisnya. Menurut kalian gimana? Ini kan chrome ya. Gue sih suka banget udah chrome ya. Cuman kalau emang mau GTI banget kan, dia emblem merah. Terus ininya tuh ada merahnya. Jadi gue galau. Tapi kalau merah mungkin si bumper bagus hitam. Kalau ngeliat abu gini, ke chrome, ketemu peleknya. Jadi perpaduannya warnanya tuh udah tiga warna ya. Ijo, abu, krom. Udah mostly warna-warna yang paling beratnya itu, kecuali fog lamp putih nggak mungkin kita cat ijo gitu. Cuman gue kalau gue sih pengennya tambang moon ice gitu, ya lucu. Cuman ini nggak. Nah, menurut kalian gimana nih? Mungkin agak murtad sedikit, tapi kalau dimerahin nggak bagus. Tapi kalian komennya di bawah kira-kira kalau merah gimana? Gue pernah edit sejelek ya. Cuman menurut kalian apa deh yang kurang di mobil ini? Boleh aja komen di bawah. Kita lagi sempurnain banget dan biar pede juga kalian boleh komen. Supaya kita lebih pede dan lebih sempurna juga buat bawa nih mobil camping. Jadi ini kita sekalian test ride juga terus mobilnya sebelum bawa camping, karena tahun baru tuh tinggal ini tanggal 27 3 hari 4 hari lagi ya.
4 harian lagi kita bawa mobil camping. Hai Pusi kak. Hai. Jadi kita persiapan dulu. Paling yang gue bener-bener masih keep in mind banget fittingannya nih, settingannya. Kalian komen aja di bawah, nanti gue ikutin. Mendingan fittingan belakang yang diikutin apa ikutin fittingan depan. Komen aja di bawah guys. Oke, jadi ini salah satu project gede-gedean waktu itu dari Earth Premium yang asli buat bokapnya Alvin, dan bokapnya Alvin ujung-ujungnya udah lupa kali ya. Jadi di take over lagi sama Alvin, mau dibikin mobil camping. Jadi kalian cek aja Instagramnya Earth Premium, atau cek 7 Instagram kita link sini. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Dan cek-cek Shopee-nya Earth Industry, lagi banyak banget merchandise baru ya guys. Gitu. Oke, jadi itu udah topik gini dulu. Thank you for watching and be the best on Earth. See you guys, dadah.